untuk ledakan tubuhnya dengan 1M79. Di arah lain pulsnya harus pulang di posisi ke-11 oleh YNC sendirian saja. Masih bisa untuk mereset. Bara melepaskan tembakan yang masih belum on point. Tetapi Ray berhasil untuk mendapatkan momentumnya. Tapi dia perlu terjatuh. Harus terending rupanya. Dewa masih bisa untuk melakukan perlawanan. Harus dirilo terlebih dahulu. Tapi Ray berputar di arah jalan yang sangat sempit. Masih bisa untuk survive. Tapi pada akhirnya harus tumbang juga. Ray tersisa. Harus menghancurkan duel terlebih dahulu untuk melakukan penyelamatan. Tapi sejauh ini meskipun sisa satu orang saja, meskipun keadaan cukup sulit, tetap mereka manfaatkan sebuah momentum luar yang terjadi antara Persider bersama dengan Tiger of Esports. Lagi-lagi dua tim ini masih memanas dan bahkan sisa apa yang masuk di top 3. Satu orang tersisa di bagian bawah sana masih belum diketahui. Coba diselamatkan dari Milo David. Ya dengan menggunakan charge booternya sudah mulai melukai badan juga seorang Kraylin yang berputar ke bagian galap tetapi terjatuh. Sementara Scooper juga kali ini sangat sulit dengan open snipernya. 2-1. Satu bola ledakan sudah diberikan, bahkan dua member juga sudah mulai diberikan, dan kali ini punyanya ada di tangan Tiger Wong Esports. Tiger Wong Esports satu buah time turner ke trigger diaktifkan dari untuk PBM. Mucut Galon bergerak dari sebelah kanan dengan gagal berhasil sebagai dengan tangan Kron juga kepancing juga. Dua time turner sudah keluar, 2-1 di sana. Dan karena gue yakin mereka pasti nyangka Tiger Wong masih berempat. Tetapi ini dia fight kedua tim penghuni pulau bagian bawah sudah akan terjadi. Baby Alien di sana harus terjatuh karena sebuah ledakan, dan juga ada lagi nasi uduk juga harus ter-take down. Big Cooper juga take down. Ucup Galop juga tumbang. Tidak ada satu statement pun yang terbuat dari MBR. Bahkan upayaan sudah dilakukan, foul sempat terdelay, tetapi masih bisa melepaskan tembakan dengan satu skill dari pasifnya Luna yang aktif dari seorang foul membantu untuk men-techno. Tapi Nixon juga terjatuh. Apil pun coba dinyalakan untuk menambah upayanya kembali. Glue kembali dipasang. Empat orang garis sesawai sudah melepas ke dalam rumah, dan Kagetra masih bisa untuk menjadi orang ketiga seharusnya. Sudah terending satu orang, foul juga terjatuh di jump, dan Jester satu momentumnya berhasil memulangkan MPR di posisi ke-7. Sebuah ledakan yang mematikan, sebuah ledakan yang dan akan mencoba mendapatkan headshot lagi didapatkan. Berhasil untuk mendapatkan yaitu King Jester selalu memiliki satu poin dan kini Speedman yang harus dipulangkan. Yap, bersama dengan Persuader Storm juga atas ulah dari di Japu. Lagi-lagi dengan MGS-nya begitu mematikan. Zona sudah mulai menyusut, zona sudah mulai menyakiti. Tidak ada pilihan lagi, dan Chester masih bisa mendapatkan satu takedown-nya. Sementara Surya pun kali ini harus pulang di posisi ketiga. Ses Alpha Inc. 22 kill masih bisa untuk survive. Akan melawan Eko Esports. Ray cukup low di sana, akan melawan karena seorang Dunes. Tetapi Ray terjatuh. Dejavu sendirian kali ini sudah mulai terkikis oleh zona. Tembakan Trogon sudah mulai terdengar. Dejavu sudah mulai terluka. Dan Eko Esports take the booyah. Jadi mana belum ada inisiatif melakukan reviving, karena kita terlihat sekali di sini ombak agak kesulitan dengan memegang senjata Mizu saja, dan udah langsung diganti dengan senjata jarak besar dari Fuman. Okay. Ternyata berhasil menembakkan satu player dari Genesis Dogma. Dua orang atau kalian bisa saja namun kali ini masih ada Gels, bakal coba untuk Trayvon, bakal coba untuk DDK. Masih makan pertempurannya, tetapi
Eki kedatangan tamu. Hati-hati biar Texas yang masuk dan Eki berhasil mendapatkan satu takedownnya dengan Hayato yang aktif tetapi. Sayang sekali Eki ini harus terjatuh. Golapnya masih agak terlambat. Biar akan masuk. Belum ada shockwave tetapi kali ini obat dengan satu bola jangkanya juga dimasukkan di satu headshot. Dengan jumbo perlahannya, shockwave sudah mulai connect. Coba melakukan reviving terlebih dahulu tapi dikasih tahu end dulu aja. Satu lawan satu kali ini. MP40 digunakan tetapi. Dimas lagi berulah dengan snipernya meskipun killnya di kontrol musuh Chester. Tetapi 11 poin eliminasi menjadi bekal dan Dimas tersisa sendiri di bagian atas. Sepertinya tidak akan turun dan Dimas masih bisa mendapatkan killnya kembali. Kagendra kali ini yang berada di bagian bawah akan menghentak para first rider. Yang tersisa 2 orang saja. Trill of Metal yang terkena ke arah 3 orang sekaligus. Masih coba dicari. Vader jadi menghancurkan 2 yang banyak di luar pasang dan Vader terjatuh. Oh my god! Kenapa bisa terjadi? Tembakan ke arah Adrian. Ayolah. Aduh, mau kemana ke Adrian. Turun di bawah, ujung ke depan. Keren banget yang dari Adrian yang tidak berbuat apa-apa setelah menginjak tanah. Sayangnya sempat memegang senjata G18 ya, tapi kali ini kita bakal berfokus dulu terhadap Surya yang Surya harus masuk dulu. Wah, tolak. Surya sakit banget, tapi kita bakal jedeng. Dikeluarkan dari sejenis sama Surya kali ini dan kali kita akan melihat Theo dan Seknokdom dua orang dari PBN yaitu Nasi Uduk atau Uduk berhasil di Knockdown dan kita akan beralih lagi menghadapi yang dari Kagendra bahkan tadi luar yang sedia dari Chester bahkan mencoba untuk menurut waduh masuk itu saja okay. Dan PBN Texas berhasil dikeluarkan di atas kedua orang.